Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah ada. Ya, ada. Selalu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, itu kan masalah ya buat kita. Gelap. Ya. Untuk kali apa, ini tuh, aduh kayaknya kepengen minta wawasan lebih dalam dari Mbak Inka. Mi, lo ngerasa nggak? Kita tuh di MEA, ini kan mau membagi wawasan, wawasan spiritual yang membuat siapapun yang mau pakai wawasan ini bisa taat. Ya, kan? Sudut pandang spiritual dengan sudut pandang spiritual ini memudahkan kita untuk taat. Untuk Benar sih. Taatnya maksudnya apa? Taatnya kayak gimana menurut lo? Kan kita udah sholat. Udah. Ya nah, iya gitu kan. Saat itu bukannya sholat, udah. Puasa juga udah. Ya, udah mulai berzakat, sedekah. Gitu kan. Berbuat baik udah pasti otomatis. Iya. Kalau jadi sebenarnya taat yang sesungguhnya tuh apa sih gitu ya? Kepengen tahu nggak sih taat yang sebenar-benarnya taat gitu? Iya nggak? Bukan hanya sholat, bukan puasa cuman, dan itu sih rutinitas ya. Itu kan ritualnya gitu kan? Nah, itu gimana tuh? Boleh nggak Mbak? Apa sih sebetulnya lebih taat tuh? Deskripsikan taat. Taat ini yang selalu kita obrolin tuh dunia ini. Ya. Itu tuh taat yang bagaimana? Taat yang seperti apa? Allah mau. Allah mau itu. Iya. Gimana sih, apa sih itu taat gitu ya? Ya emang pertanyaannya Mimi sama Cindy tuh penting banget, penting banget, nget. Kenapa? Karena pedoman hidup kita, Al-Quran itu mengatakan manusia yang sukses itu yang paling taat. Nah, jadi kita harus tahu yang kayak apa taat itu. Iya, karena betul. Karena kan kita ingin sukses. Kan kita ingin menjadi sebaik-baik makhluk. Bayangin kita ingin jadi sebaik-baik makhluk. Lalu seperti apa ya makhluk yang paling terbaik dan sukses menurut Tuhan? Iya. Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu sebaik-baik makhluk itu yang paling taat. Nah, kan kita harus tahu memang taat itu apa sih gitu. Taatnya bagaimana? Taat itu seperti apa yang dikatakan taat? Apakah sholat saja? Apakah sholat, puasa, zakat, berbuat baik, sedekah, naik haji, berdoa, itu saja, silaturahmi, atau yang lain gitu. Sebenarnya kalau kita selalu dalam bicara, pembicaraan kita terutama di MEA, masalah memang ada, memang kita bicara kan kita berbagi sudut pandang spiritual. Nah sudut pandang spiritual itu adalah ajaran-ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia. Dimana ajaran-ajaran Tuhan ini memang membantu kita supaya kita bisa jadi sebaik-baik makhluk itu tadi. Jadi sudut pandang ini membantu kita jadi taat. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan tadi gitu. Apa sih taat? Taat itu yang bagaimana? Ya, supaya bisa jadi taat juga kan ya Mbak ya? Sekarang definisinya aja dulu ya, taat ya. Taat itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu taat. Itu taat yang sebenarnya. Ya. Jadi taat itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya. Itu taat. Berarti kalau kita udah sholat tapi kita masih bergunjing ya belum taat dong Mbak ya? Ya, pokoknya yang dilarang nggak boleh dilakukan. Itu taat, apapun itu. Yang disuruhnya dikerjakan. Ya, contoh misalnya Allah kan di Al-Qur'an mengatakan kita disuruh dirikan sholat. Betul nggak? Ya, nah, berarti kalau kita sholat kita sedang menjalankan perintah. Perintah Allah, berarti taat gitu. Ketika kita tidak menjalankan perintahnya, kita sedang membangkang. Nah, kalau membangkang namanya dosa. Jadi gitu sih sebenarnya. Jadi taat itu menjalankan perintah Tuhan dan Rasulnya, lalu dapat rewards. Rewardsnya pahala. Tapi kalau kita melanggar perintahnya atau melaksanakan larangannya, maka itu jadi dosa. Pembangkangan gitu. Mbak, cuman ini masalahnya kan aku tuh suka nggak ngerti ya menjalankan ketaatan kayak sholat puasa segala itu menjalankan ketaatan, tapi di lain sisi aku masih bergunjing, masih marah, masih ada pelanggaran.
Ya, artinya ketaatan itu tidak selalu bisa dilaksanakan ya. Iya. Maksudnya gitu, maksud sini. Iya. Ya itu sebenarnya karena kita nggak punya modal kepahaman di awal itu. Kan taat itu ranah spiritual, ya kan? Nah, begitu kita masuk ranah spiritual, kita memang harus punya kepahaman modal. Di awal, punya modal bahwa aku sejatinya adalah itu jiwa. Ya. Balik lagi ke situ, bahwa ya. Manusia ciptaan Allah itu sebenarnya adalah ruh atau jiwa. Nah, yang menjalankan itu adalah jiwa harusnya. Gitu. Nah, jadi Al-Qur'an itu sebenarnya untuk digunakan oleh si ruh, si jiwa. Si jiwa. Ya kan? Nah, tadi sini kan bilang. Ketaatan itu apa sih? Ketaatan itu adalah ketika jiwa kita melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, si jiwa ya. Nah, sekarang gini, sekarang enggak aku bertanya. Kita kan tadi sholat katanya. Iya. Iya. Sholat itu bisa dilakukan oleh jiwa, bisa dilakukan oleh raga. Makanya misalnya dalam satu masjid ada 100 orang sholat, apakah ketaatannya sama? Tentu ya, tergantung dari kesadarannya. Ya kan, jiwa itu kan kesadaran. Nah, demikian juga semua perintah Allah itu sebenarnya harusnya yang dilakukan penuh kesadaran si kalbu, si jiwa. Saat melakukan itu. Jadi kalau misalnya perintah. Kita bilang taat, siapa yang taat? Ya si jiwa itu. Nah, kita tentunya harus mengenal jiwa ini karena perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan ibadah itu bisa dilakukan oleh raga. Bisa juga dilakukan oleh jiwa. Niat lillahi ta'ala aja bisa diucapkan oleh raga, bisa diucapkan oleh jiwa. Jadi kalau sholat, ya, kita bisa tahu siapa yang sedang menghadap Allah. Harusnya siapa? Jiwa. Harusnya jiwa yang menghadap Allah, bukan raga. Gitu. Jadi kalau sholat bagi raga, menghadap kiblat. Kalau sholat bagi jiwa, menghadap Allah. Tapi kiblat, tapi Allahnya hadir gitu. Itulah kenapa yang namanya ketaatan itu harusnya memang bukan teori. Ketaatan itu action. Contoh misalnya orang yang sholat aja, sholat khusyuk ya. Sholat itu kan ada yang diterima, ada yang gak diterima sini. Ya kan? Kita sholat rame-rame gitu. Bacaan kita sama gak? Sama. Gerakannya? Sama. Fisiknya sama. Sama. Tapi yang diterima, ada yang gak diterima. Ada yang diterima 1/10, ada yang diterima setengahnya, ada yang diterima 75%. Tergantung ke kesadaran. Gimana pada saat melakukan itu, iya. Nah, itulah kenapa taat itu di semua aturan main Tuhan tuh banyak banget. Bukan hanya sekedar sholat. Contohnya ketika diberi ujian hidup, bisa gak sabar? Itu ketaatan. Karena perintah di dalam Al-Quran bukan sholat aja, sabar. Bahkan ikhlas, Allah mengatakan ya. Aku bersama orang sabar. Berarti sabar itu utama. Tapi kok tidak diperjuangkan sebagaimana sholat? Kenapa? Ya. Tahu nggak kira-kira? Pemahamannya, kesadarannya. Karena kita lebih melihat fisik kita. Yang namanya kalau gerakannya ada berarti ya. Taat atau ibadah. Ya. Padahal yang ibadah kan jiwa. Ketika jiwa yang sholat, maka gerakannya diwarnai oleh bacaannya. Perilaku setelah sholatnya diwarnai oleh bacaan sholatnya, itulah sholat khusyuk gitu. Iya, ketaatan si jiwa. Karena yang harus but yang taat ya harusnya si jiwa. Iya, kayak haji itu kan. Haji itu kan bukan di hajinya, sepulang haji perilakunya diwarnai oleh komitmen ya. Saat dia pergi haji. Itulah ketaatan. Kalau misalnya kita pergi haji misalnya, kenapa kita waktu pergi haji nih
Coba atau umroh deh, udah pernah umroh? Sudah. Waktu umroh itu semua kebanyakan ya rela tuh dikasih cobaan, dikasih gini, jangan lagi umroh, gitu ya. Kenapa gitu rela? Dikasih cobaan, uangnya hilang, nggak marah, dizolimi orang di sana kan, kesana sikut-sikutan, ya. Wah nggak marah, bisa sabar. Kenapa sepulangnya? Lolos ya itunya. Tetap aja marah, disikut orang. Dulu di sana di bahkan ya, misalnya kita dizolimi orang di sana, kita memaafkan. Kenapa pas pulang ke sini yang itu hilang? Kenapa? Karena bagi orang-orang yang tidak paham ketaatan itu dipikir taat itu hanya sholat, puasa. Padahal kan itu suatu action. Itulah ketaatan. Ya. Bagaimana kita menghadapi anak jiwa titipan Allah, kita jangan sakiti hatinya, itu ketaatan. Karena diperintahkan. Jangan, jadi bukan kata Inka, bukan kata Cindy, tapi kata Al-Quran, anak itu titipan. Anak itu cobaan bagimu, senda gurau yang menipu. Ya itu Al-Quran bilang begitu ya. Nah, kenapa sekarang kita jadikan tujuan? Berarti kan tidak taat. Nah, jadi taat itu adalah menjalankan perintahnya. Perintah Tuhan, ada masalah, sabar. Gitu. Ya. Karena kalau kita ada perintah nih, perintah Allah, kita harus sholat. Lalu kita nggak melakukan sholat, dosa nggak? Dosa. Jadi kalau kita nggak melakukan perintahnya, kita? Dosa. Sekarang perintah Tuhan, sabar. Iya. Ketika ada masalah terus kita marah, dosa nggak? Dosa. Nah, ya, itu harus disadari gitu. Wow. Jadi bukan sholat aja. Jadi iya, ya kenapa ya? Yang untuk di seluruh lini dan kita tuh ritual-ritual itu aja ya, Mbak ya. Apa ya, karena ada kegiatan? Karena kita nggak, karena kita nggak mengenal diri sejati. Kita pikir kita raga. Intinya. Jadi buat ya, kita ibadah itu sebatas kegiatan fisik. Padahal bukan. Ya, makanya kan setiap perbuatan ibadah kita dinilai adalah niatnya. Itu kan di dalam. Iya, iya. Betul. Karena kepahaman ya. Iya, jadi memang kita emang harus betul-betul paham apa itu taat. Iya, karena betul. Manusia yang paling sukses itu ada yang paling taat. Jadi kita harus ngerti betul seperti apa taat ini. Jangan taat itu kita menduga-duga taat. Kita iya, harus benar-benar taat ini sesuai dengan definisinya Tuhan di Al-Qur'an. Iya. Seperti misalnya contoh tidak berkata ah kepada orang tua. Orang tua. Itu iya, semua definisi-definisi. Definisinya. Jadi berarti kan kita enggak boleh sama sekali memang karena Allah menyakiti orang tua. Iya. Sudah memerintahkan. Perintah itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Allah bilang gini, ingat aku dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Nah, kalau terus kita enggak ingat. Kalau kita enggak ingat, dosa enggak? Dosa. Makanya manusia itu penuh dosa. Aduh, iya. Karena banyak sekali perintah Tuhan yang tidak kita lakukan. Kalau kita menyadari kita banyak dosa, maka kita akan melakukan suatu perubahan ke arah ketaatan yang lebih baik. Dan kalau kita merasa banyak dosa, kita butuh pengguguran dosa melalui. Nah, pengguguran dosa kita juga harus tahu ya melalui apa, kan melalui sakit, bencana, musibah. Ya, jadi memang kita butuh. Pengguguran dosa bisa buat episode yang lain. Iya, jadi kita tuh harus paham betul taat ini, karena kalau kita tidak lakukan perintahnya, jatuhnya adalah dosa. Wow. Ya, Mbak, ya, tapi ya, bisa juga nggak sih Mbak, taat itu kalau misalnya diartikan sebagai kita melakukan sesuatu tapi nggak ada Tuhannya, itu ya makanya kan tadi ruh tergantung iya, niat. Kalau dia tidak lillahi ta'ala, ya nggak bisa. Bisa, iya, nggak masuk divisi. Makanya misalnya nih, ya, kita ingin berbuat baik, artinya kita pengen misalnya kita bakti sosial, ya, lagi ada banjir misalnya, lalu kan kita membagi-bagikan sembako ya, atau segala macam. Nah, terus kita panggil wartawan gitu, ya kan? Nah, untuk bermanfaat buat orang banyak kita dapat, walaupun kita foto-foto, ditunjukin orang,
apa yang kita lakukan itu kita tetap dapat bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi begitu ngomong ibadah, ini tertolak. Karena ibadah itu hanya dilakukan ketika semata-mata menjalankan perintahnya. Nah, kalau perintahnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Gitu. Itu perintahnya. Jadi gitu mengalami benar-benar benar banget. Kita harus mengerti banget. Luas banget soalnya pemahaman untuk fitaat ini ya Mbak Indra ya. Iya. Hari-hari banget sebenarnya ya Mbak, bagaimana kita menghadapi macam-macam lah ya. Iya. Jadi ketaatan itu memang harus lillahi ta'ala, baru namanya taat kan berbuat menjalankan kehendak Tuhan, jadi harus lillahi ta'ala. Contoh lagi misalnya, kalau kita pergi dapat undangan pernikahan anaknya teman gitu, kalau kita pergi karena nggak enak, itu udah tertolak sebagai ibadah. Padahal sebenarnya ibadah itu ya, perintah kan datang ke... Iya, datang ke undangan kan perintah, tapi kalau karena nggak enak, ya atau udah apa kata orang, bukan selain lillahi ta'ala lah, tertolak ya, tertolak ibadah. Makanya kita pengen ya, begitu ya. Bukan, kita nggak bisa jadi sebaik-baik makhluk kalau nggak belajar memang. Kita harus belajar, karena ilmu agama ini memang harus dipelajari. Nggak bisa cuma dengar-dengar ceramah apa segala macam, nggak bisa. Karena memang harus dipahami. Pahamin ya. Itu iya, jadi rugi banyak banget ketaatan itu banyak banget ketaatan kayak perintil contoh nih misalnya kita masak aja begitu kita masak kan ada yang bilang saya masak karena saya punya anak saya harus sehat saya jadi masak ya udah nih mama masak buat anak-anak nggak ada Allahnya itu tertolak sebagai itu tidak jadi ibadah bukan ketaatan itu ketika ya Allah aku tunaikan perintahmu untuk memfasilitasi kebahagiaan jiwa-jiwa titipanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Potong bawang. Itu tunai. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu. Rasa banget Bismillahirrahmanirrahim itu makna gitu. Iya, jadi bismillah itu juga memang harus kita pertanggungjawabkan kan ya. Jadi memang semua itu kita katakan ketaatan ketika memang lillahi ta'ala. Dan kita melakukan itu memang ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya namanya bid'ah kan. Nah, jadi nggak ada tuh. Saya kan ini kan yang penting baik. Tunggu dulu. Kalau mau baik ya nggak apa-apa. Tapi dalam Islam itu yang terhitung sebagai ibadah lalu mendapat rewardsnya adalah pahala itu hanya yang sesuai dengan perintah Tuhan dalam Al-Qur'an. Gitu. Sebetulnya gampang tapi karena nggak paham, dan karena nggak mau belajar itu jadinya kita nggak tahu. Padahal kan tadi Mbak Inka bilang sebenarnya kan taat itu ya banyak banget yang bisa dijadikan banyak kita gitu ya Mbak. Banyak kali kita aja. Banyak kita masak kita memfasilitasi ART kita gitu ya kan itu semua. Taatan, misalnya ART kita nyetrika baju kesayangan kita gosong, lalu kita kan tinggal lihat Tuhan maunya apa, perintahnya apa, perintahnya cuma satu sabar, ya kita terus tunaikan, itu namanya taat. Jadi bukan taat tuh hanya sholat aja sama puasa, tidak. Ya, tapi ketika anak tidak sesuai keinginan, kita tanya sama Tuhan perintahnya apa, Tuhan bilang sabar. Ikhlas. Jangan lukai titipanku. Nah, itu baru tunai sebagai satu ketaatan. Nah, kita harus paham. Iya, banget gitu. Sih, Mbak. Iya. Sebenarnya gampang ya kalau kita mau hidup. Kalau enggak gampang sebenarnya Mimi. Coba ya. Kalau orang lain gimana ya kalau kita mau jadi sebaik-baik makhluk gampang. Jangan lakukan yang dilarangnya dan lakukan yang disuruhnya. Udah. Sebenarnya itu simple as that gitu. Jadi Allah itu nggak macem-macem. Keinginan dia cuma satu, taat. Kita keinginannya banyak. Itulah membuat kita jadi bermasalah. Karena kita punya keinginan banyak itu ya. Benar. Banyak mau kita sih. Sebenarnya keinginan kita kan itu ego ya. Iya. Jadi tapi banyak kita belajar sih, aduh rasanya makanya harus belajar tadi paham bahwa aku ini jiwa. Iya. Bawa modal itu terus ya. Iya, itu modal banget ya. Jadi kalau kita sholat terhitung nggak ya kalau niatnya lillahi ta'ala
ya terhitung dia sebagai pahala. Terus tapi dia pemarah, ya itu urusan yang lain lagi. Ketika dia marah dia dosa. Terus apalagi gitu. Jadi setiap perbuatan itu terhitung ada yang mencatat kan kiri kanan. Jadi nggak bisa misalnya gini. Oh jadi kalau orang sombong itu ya mbak, orang kibir itu berarti dia pasti masuk surga karena hadisnya mengatakan orang kibir, orang sombong jangankan surga baunya aja nggak kecium. Ya enggak, kalau dia sholat dia gini cuma kibir sebentar, bukan begitu maksudnya gitu. Jadi nggak boleh pukul rata, bukan juga pukul rata. Gitu ya, tetapan yang lain gimana? Kan ada timbangan. Nah makanya masuk surga itu persyaratannya adalah timbangan pahala dan dosa. Ya. Itu dari sisi Tuhan ya. Kenapa itu, ya? Allah ngasih perumpamaan seperti itu, Rasulullah ngasih perumpamaan seperti itu? Karena ketika kita jadi orang kiber, kita akan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang. Padahal kebenaran itu bisa membawa kita pada ketaatan. Ya jadi rugi ya mbak. Kita jadi rugi, harusnya kita jadi gampang taat jadi susah. Ya sebenarnya kita sendiri berarti ya Mbak Inka, kalau tadi Mbak Inka bilang taat itu mudah, cuma ikutin perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Tapi yang bikin susah ternyata kita ya. Iya. Ya, kayak gitu dengan sifat-sifat. Ya, tapi sebenarnya itu kamar yang lain ya. Tapi sebenarnya hidup ini mudah. Kalau urusan susah ya itu urusan lain ya. Tapi seharusnya kan harusnya mudah aja. Cuma jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Oh, udah selesai kan? Iya kan? Ya udah silaturahmi ya boleh. Tapi kan disuruh juga sabar dengan ketetapannya yang enggak enak. Iya. Disuruh ikhlas. Iya kan? Nah. Jadi kalau misalnya itu gampang banget, banyak orang yang datang gimana ya? Aduh gampang banget kayaknya deh. Harusnya sih nggak belajar agama juga bisa ya. Artinya gini, sholat nggak kan disuruh, sholat ya udah. Marah nggak kan nggak boleh. Kan, jangan marah, jangan lakukan hal-hal yang nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh kan marah, bergunjing, menghujat, menzolimi, merasa paling benar. Itu kan, nah itu jangan. Tapi untuk mesti mencapai ke situ emang mesti kenal diri. Intinya yang perlu belajar untuk mencapai ke situnya. Karena memang masuk dunia spiritual kita harus punya modal ini. Ini adalah siapa sejatinya manusia. Gitu. Ya, itu bongga banget ya. Di mana-mana kan. Nyadari itu emang jadi itu modal utama. Ya, jadi mencari perintah Allah gitu ya. Jadi mau aku mau ikut perintah Allah aja walaupun enggak enak. Secara ego enak. Jadi sekarang untuk kalau kita ingin jadi sebaik-baik makhluk, penting nggak untuk tahu apa itu ketaatan? Sangat penting. Sangat penting. Butuh banget. Iya. Butuh banget. Iya. Jadi ternyata kalau kita sadar ini, ternyata taat itu banyak banget. Banyak banget. Juta ribuan perintahnya. Iya. Jadi kita sebenarnya sangat mudah. Karena itu kita mengumpulkan itu sih ya, buat timbangan-timbangan kita. Jadi kalau anak, sama suami, dari apalah gitu ya. Betul. Kalau kita rasa-rasakan, begitu banyak sebenarnya Allah memberi kita peluang untuk masuk surga. Bayangin ya, ngebuang paku di jalan aja biar orang enggak itu kan terhitung. Senyum aja sudah terhitung ibadah. Jadi kalau sampai menurut aku banyak sekali peluang itu untuk kita mengumpulkan amal soleh, pahala. Jadi kalau ada orang mati lalu dia enggak punya amal soleh, kebangetan gitu loh. Udah segitunya orang senyum aja Tuhan. Ibadah. Ya kan, membuang paku di jalanan ibadah, buang sampah ibadah, ngasih makan anjing ibadah, semua ibadah. Terus kita nggak punya ini, itu kok bisa gitu? Nah, ada nggak orang yang seperti itu? Yang nggak punya pahala sama sekali? Ada ketika dia melakukan segala sesuatunya karena naluri, bukan karena lillahi ta'ala. Ah, itu.
itu jadi bukan ibadah. Bisa. Ya lah orang kita taunya ritual-ritual. Ya, kalau kita ngasih orang, udah kasih dia kasihan. Allahnya di mana? Ya, benar. Ya, ya, benar ya, Mbak. Enggak masuk ke ya. Kanan, masuknya ke kiri. Iya, iya, iya. Enggak juga. Enggak jadi dosa sih. Kosong aja, cuma kan ngebuang waktu. Rugi. Harusnya saat itu terisi amal soleh. Ini jadi lewat. Itu jadi amal baik aja gitu ya, Mbak. Iya, amal baik ditunaikan di dunia. Nggak mau, maunya kan bawa ke nanti ya. Ya memang harus paham. Iya, begitu kita waktu dikasih per detik lagi ya Mbak ya. Detik ini dikasih peluang apa gitu ya Mbak ya. Iya, semuanya peluang. Dikasih musibah, peluang. Apa peluangnya? Peluang bersama Allah. Ayo. Kan yang paling nikmat adalah waktu ketika kita bersama Tuhan. Kapan saatnya? Ketika musibah atau ketidaknyamanan. Kalau kita nolak ya udah deh, rela nggak mau bersama Tuhan ya. Ya karena nggak ngerti apa itu taat. Iya, iya ya, benar-benar ya penting banget ya. Duh, untung taat kan. Itu bisa taat kalau paham. Iya, ya, udah punya pasti. Punya kepahaman ya otomatis jadi taat gitu ya, mau. Dengan modal. Makanya harus paham dulu apa sih taat gitu. Misalnya kita berobat, misalnya ke rumah sakit gitu kan, ngantri panjang, disalip orang gitu kan. Itu kan peluang. Ketika sabar, asik, Allah ingin bersama aku. Ini mestinya yes gitu ya. Bisa melihat itu namanya taat. Tapi ketika marah-marah kesel-kesel gitu ya, bukan ketaatan. Kan kita mau mengenal apa sih taat. Nah taat itu, gitu. Menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Iya, jadi gitu ya, misalnya lagi kesalip gitu kan, alhamdulillah dikasih peluang buat melakukan ketaatan sabar, Iya. Jadi beda ya, kelihatan. Jadi taat itu tidak sebatas kegiatan-kegiatan fisik, itu kan hati memaafkan, itu kan hati. Iya, itu rasa ya, rasa memaafkan. Itulah taat yang sesungguhnya. Kita memang suka lupa bahwa hidup ini memang semata-mata hanya menjalankan keinginan Tuhan ya. Iya, kalah sama keinginan ego ya Mbak. Iya, jadi kalau kita ngobrol, kita lagi diskusi, selalu lupa menyertakan Tuhan. Ya, memang akhirnya jadi sulit lillahi ta'ala. Menyertakan Tuhan. Iya, selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita sih. Iya. Ingatlah Allah dalam berdiri, duduk dan berbaring itu. Kan kalau kita menyertakan Tuhan di setiap peristiwa, pasti nggak bisa menghujat. Pasti kita bilang peristiwa itu, walaupun sebejat apapun, peristiwa itu sempurna. Karena dari Tuhan. Bisa terjadi. Bisa terjadi karena ketetapan Tuhan ingin memberikan kita satu peluang untuk beramal soleh, untuk menjalankan ketaatan. Waduh, benar nggak boleh lagi deh. Kita tolak. Luas banget. Ketaatan tuh seperti itu. Ternyata kayak gitu ya. Iya, menjalankan keinginan Tuhan, menjauhi larangannya. Bagaimana soulmate? Apakah soulmate sama seperti Mimi dan Cindy yang baru tahu juga nih dengan taat itu apa? Kayak misalnya kan seperti kalau kita tiba-tiba ditipu orang, nah tanya dong perintahnya apa? Pasti perintahnya maafkan. Pasti jadinya mau ya Mbak kalau udah taat itu. Ya taat itu seperti itu gitu, maksudnya bukan sholat aja. Iya. Gitu. Nah gitu, jadi yang namanya taat, kalau mau tahu seperti apa, seperti itu. Apapun kejadiannya, laksanakan perintah Tuhan, jauhi larangannya. Bukan cuma sholat, naik haji, berarti ternyata salah definisi taat kita selama ini. Baiklah soulmate, semoga soulmate juga seperti terasa ya, rasa kamu dan aku di sini. Oh, kayak begitu ternyata taat itu mudah, tapi sering banget kita lewatin tuh dengan rela ikhlas gitu. Kayak kita kan, kita mau silaturahmi ketemuan. Nah, ada yang ngajak gunjing. Nah, perintah Tuhan ingat apa? Turunkan. Gitu. Jadi itu namanya taat. Jadi
Gak bingung kan taat itu apa? Iya, lebih clear ya sini. Ya, kamu clear gak? Clear. Ketika sakit diperintahkan berobat, bukan untuk diam-diam aja. Diam-diam aja, tapi ikhtiar gitu ya. Itu kan ketaatan. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhannya berobat ke yang diridoinya. Tentu tidak mistis ya kan? Ya, baiklah Soulmate. Jangan lupa untuk saksikan Mea Masalah Memang Ada di YouTube, di Spotify, di Facebook, di Instagram, dan di TikTok. Baiklah Soulmate, kita pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya Soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.